Halo guys, welcome kembali di channel Andre Gaming Performance. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi yang bernama ROG Space. Aplikasi ini sudah versi yang terbaru guys, yang ada fitur floating windows dan boost performance. Sebelum melakukan floating windowsnya, kalian wajib pergi ke pengaturan, langsung ke sistem. Di sini kalian klik opsi developer. Di sini kalian geser yang paling bawah sendiri guys, biar bisa pop up aplikasi di dalam game guys. Khusus HP yang sudah support saja guys, jika tidak support maka tidak berhasil. Di sini kalian aktifkan yang namanya paksa aktivitas agar ukurannya dapat diubah. Kalian aktifkan guys. Kalau sudah, aktifkan jendela berformat bebas. Kalau sudah kalian aktifkan semuanya, kalian restart HP kalian guys. Kalau sudah, pergi ke ROG Space nya guys. Dalam tampilannya akan begini guys. Di sini penambahan game baru guys, Free Fire Max. Di sini aplikasi yang saya gunakan di sini adalah versi premium, no iklan dan semua fitur terbuka guys. Di bawah ini kan ada menu optimasi game. Di atasnya ada hijau-hijau, kalian klik. Di sini akan ada menu non balance dan performance. Sebelum kalian mengaktifkan ini, kalian pergi ke menu setting dahulu guys. Tampilannya akan seperti ini guys. Di sini kalian aktifkan dulu yang X mode, lalu kalian pilih gaming tuning atau hardcore tuning. Saya sarankan untuk bermain game untuk pilih gaming tuning. Kalau sudah, di sini kan ada menu default, adventure dan ultimate. Jika bermain game, kalian pergi ke ultimate. Kalau sudah, aktifkan AS system. CPU ini belum ada itu guys, masih saya kelola guys. Kalau sudah, klik save configuration. Jika sudah seperti ini, berarti config sudah masuk ke dalam file Android kalian guys, untuk memposting game atau device kalian. Di sini ada menu juga pojok kiri atas floating windows, kalian klik. Nah di sini kan ada menu auto clear RAM dan mode expose. Kalian klik auto clear RAM. Di sini akan secara otomatis nge-clear RAM atau sampah HP kalian guys. Kalian aktifkan juga is mode boost. Di sini akan berjalan guys. Jika di atas ini tidak berjalan berarti tidak bekerja. Jika berjalan seperti ini berarti bekerja guys. Kalau sudah, klik game optimizer, kalian aktifkan. Di sini untuk memperingan game kalian guys. Dan di pojok kiri ini kan ada aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube dan Chrome. Di sini akan bisa pop up WA atau Telegram guys. Saya kasih contoh Telegram. Nah, akan pop up seperti ini guys. Ini hanya untuk HP yang support pop up saja, jika tidak support tidak bisa guys. Kalau sudah, pilih game yang ingin Anda mainkan. Saya kasih contoh bermain Mobile Legend. Di sini kalian enablekan dahulu. Kalau sudah, klik ini, pilih mode performance. Tampilannya akan seperti ini, energi di atas akan full guys. Kalau sudah, klik optimizer game.
Di sini akan secara otomatis untuk mempercepat loading screen atau masuk ke dalam aplikasi Mobile Legends-nya, guys. Di dalam floating windows ini masih aktif, guys. Di sini masih dalam bekerja, guys. Di latar belakang ini gunanya untuk memperingan device kalian di saat bermain game, guys. Kalian wajib sekali coba aplikasi ini, worth it 100% no gimmick untuk menu setting dan floating windows-nya, guys. Oh ya guys, aplikasi ini juga saya kasih password di bagian pojok kanan atas video. Jangan skip video ini, guys, karena aplikasi ini berpassword. Yang ingin download bisa langsung klik link yang ada di deskripsi yang akan menuju ke blog Andre Gaming Blogspot. Kalian scroll sampai menemukan sesuai gambar yang ada di YouTube, guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Salam dari kami, Andre Gaming Performance. Terima kasih.